kursus yang memang saya cari-cari gitu ya, untuk menjawab kesulitan yang sedang dialami anak gitu ya, bagaimana supaya si anak tuh punya tools ketika dia menghadapi kesulitan di sekolah gitu ya. Yang saya lihat sih minat dia tumbuh sendiri gitu. Kenapa saya bisa bilang minatnya tumbuh sendiri? Misal kayak dia masuk ke kamar, nah dia bisa mempraktek-praktekkan gitu apa yang dia pelajari. Misalkan lokasi ini di mana, lokasi itu di mana gitu. Nah setelah pulang juga kadang-kadang kayak misalkan angka 1 diasosiasikan dengan apa gitu. Nah, sehingga nggak perlu berulang-ulang kali. Mengulang itu kan membosankan ya bagi anak gitu. Tapi kalau misalkan dia ada teknik sesuatu, teknik yang bisa dia pelajari sehingga dia tidak perlu yang harus mengulang-ulang sampai berkali-kali untuk mengingat, saya rasa itu sangat menolong anak-anak ya.